أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Zalika khairun wa ahsanu ta'wila Wahai orang-orang yang beriman, ta'atlah kamu akan Allah, ta'atlah juga kamu akan Rasul dan juga ulil amri, yakni pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Maka jika kamu bertelingkah atau berselisih dalam perkara sesuatu perkara, maka kembalikanlah penyelesaiannya kepada Allah dan Rasul, sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu adalah penyelesaian yang sebaik-baiknya. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama pada hujung bulan Oktober, ini last day Oktober. Kita dapat melaksanakan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ruang masa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ini, InsyaAllah malam ini kita akan menyambung perbincangan kitab kita ini, Sistem Pemerintahan Negara Islam, pada bab prinsip-prinsip amali dalam negara Islam, dan pada fasal yang baru iaitu ketaatan. Dalam perbincangan kita lepas, kita telah membahaskan beberapa aspek berkait dengan amalan syura dalam negara Islam, di mana dalam negara Islam syura merupakan satu daripada kaedah yang diajar oleh agama dalam kita mengendalikan urusan-urusan duniawi kita, terutamanya bila melibatkan kepentingan ramai. Syura ataupun kita bahasa kita panggil mesyuarat, apa-apa urusan masyarakat, urusan orang ramai dikendalikan dengan mesyuarat, yakni perbincangan ataupun consultation, boleh juga kita kata consultation, di mana Quran hanya menggariskan prinsip-prinsip, diperintahkan supaya kita bermesyuarat, kemudian digariskan prinsip-prinsipnya. Macam mana kaedah kita nak bermesyuarat, cara mesyuarat tak ada masalah, nak mesyuarat online pun boleh, tapi prinsipnya syura ni biasanya kita tidak boleh membincangkan perkara-perkara yang telah qat'i hukumnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada asasnya majoriti ni dia bukan penentu kebenaran. Tapi dalil-dalil itu penting. Sebab tu majoriti ni hanya terima bila dia melibatkan majoriti para ulama. Mana ulama tu bawa hujah dengan dalil-dalil. Kalau majoriti kita orang awam ni
tidak boleh jadikan dalil, tak jadikan hujah dalam bermesyuarat. Ramai orang sokong kira betul tak? Bukan kira ramai orang sokong betul. Jadi itulah perkara-perkara yang penting. Di sini sebutkan dua perkara. Yang pertama, mesyuarat tidak harus dalam perkara yang telah diputuskan oleh Al-Quran. Hukum-hukum halal haram tak boleh mesyuarat, tak boleh menentukan. Kalau nak mesyuarat juga, hanya boleh bincang teknikal pelaksanaan kepada hukum Allah Ta'ala itu. Boleh. Yang kedua, tidak boleh diadakan mesyuarat kalau keputusan itu menyalahi ketetapan syarak dan terkeluar daripada akidah Islamiah. Kita bermesyuarat untuk menghalalkan arak sebab nama dia timur, kan? Tak boleh. Nah, pasal arak tu asas dia haram. Apa pun nama dia haram. Bukan masalah nama dia timur, masalah dia arak tu, kan? Apa saja haram, tak boleh nak mesyuarat dah. Gitu. Baik, kita lihat pula pada perbincangan malam ni, pada fasal yang baru, iaitu ketaatan. Islam mewajibkan umat supaya taat kepada Allah dan Rasul secara mutlak. Poin yang pertama ni, ketaatan orang beriman mutlak diberikan kepada Allah dan Rasul. Kita wajib taat pada Allah, pada Rasul. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala, dia suci daripada apa jua kelemahan. Kerana Allah Ta'ala tu sifat dia sempurna. Allah Ta'ala tu sempurna. Maka tak ada perkara yang kita rasa tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala tu dia sempurna. Tak ada cacat celah Allah Ta'ala ni. Tak ada kelemahan. Jadi kalau Allah Ta'ala kata ni putusan dia, maka itulah yang terbaik. Tak ada takwil-takwil dah. Kita tak perlu fikir sesuai ke tidak. Solat ni nak buat 4 rakaat. Solat isyak ni nak buat 4 rakaat. Nak bincang tu tak ada dah. Wajib ta'at pada Allah. Kerana Allah Ta'ala tu dia bukan sahaja bijaksana, adil dan juga tiada tandingan. Gagah perkasa, tak ada tandingan. Tu Allah Ta'ala. Maka dengan sifat sempurna itu, wajiblah kita ta'at kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Rasul. Rasul, pada asasnya Rasul ni kita beriman, Rasul ni maksum. Kita beriman Rasul ni dia maksum. Rasul ni dia bebas daripada dosa-dosa. Dan Rasul ni bila dia bercakap, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul-rasul ni dia tak sembang macam kita. Kita ni sembang kari banyak. Kan? Semua benda sembang. Taklah betul salah tak tahu. Rasul kalau dia bercakap, itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu Rasul biasanya dia terpelihara. Dia tidak melakukan dosa-dosa, apatah lagi membuat kezaliman dan seumpamanya kepada umat. Maka dengan sebab itu Rasul dikira sebagai pemimpin dan juga juru bicara yang mengajarkan pada kita agama Allah Ta'ala. Dia berbicara bagi Allah Ta'ala kepada kita. Maka apa sahaja yang mari per Rasul, wajiblah kita mentaatinya. Jadi kita jadikan duduk dalam negara Islam, kita orang beriman ni wajib taat kepada Allah dan Rasul dengan tak ada takwil-takwil dah. Kan? Kemudian Allah Taala menyebut, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, wajib kamu taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Bindingnya kira. Kerana Allah Taala perintah demikian. Kita kena taat kepada Allah dan Rasul secara mutlak. Taat ni secara mutlak ni. Kan? Apa sahaja mari, wajib taat. Wa ulil amri minkum. Dan taat juga kepada ulil amri di kalangan kamu dengan syarat. Dengan syarat pemimpin kamu itu mentaati Allah dan Rasul. Pemimpin itu ada syarat. Kalau selagi mana dia taat pada Allah dan Rasul, kita wajib taat dia. Bila dia dah tak taat pada Allah dan juga Rasul, maka hilanglah hak dia ditaati oleh sekalian rakyat. Jadi kita ni taat pada pemimpin tu je, limitasi dia. Wajib taat selagi dia tidak bercanggah dengan syarak. Wajib taat selagi mana dia taat pada Allah dan Rasul. Bila dia langgar aje, dia tak taat aje, maka hilanglah hak dia ditaati. Dah hilanglah tanggungjawab kita mentaati dia. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul.
Maka sekiranya berlaku perselisihan atau perbezaan, tanazzuh, kita berbeza-berbeza, fi syai'in, dalam apa jua perkara, farudduhu ila Allah war rasul, maka baliklah, kembalilah kepada Allah Ta'ala dan Rasul dalam mencari penyelesaian dia. Nak selesai masalah kita ni tak tahu macam mana, balik pada Allah Rasul. Ha. Ada berapa perkara lah dalam ni. Pertama, setengah ulama kata balik pada Allah Rasul tu maknanya kita balik semula pada Quran dan Sunnah. Tapi payah juga sebenarnya. Pasal apa? Pasal kita tak reti. Maka makna fa'in apa ni, farudduhu ila Allah war rasul ni, maknanya balik kepada ulama-ulama untuk mengeluarkan hukum-hukum berdasarkan kaedah ijmuk dan juga qiyas. Fardulah Rasul ni dalam usul fiqh maknanya balik pada ijmuk dan qiyas. Pasal yang boleh mengeluarkan hukum, memberi pandangan agama ni para ulama. Dia tahu apa kehendak-kehendak Allah dan Rasul. Ataupun ulama-ulama itu mengqiyaskan kehendak Allah Rasul ke atas perkara-perkara yang baru berlaku yang kita berbeza pendapat. Maka kalau kita lihat sini sumber hukum dalam Islam, yang pertama Allah, yang kedua Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul, itu maknanya sumber hukumnya dua lagi. Di mana ulama-ulama mengistimbatkan hukum bersumber ke Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu keadaan orang beriman. Kalau dia beriman sungguh, dia taat Allah dan Rasul. Kalau berselisih, balik kepada Allah dan Rasul. Kalau dia berimanlah pada Allah dan hari akhirat. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Demikian itulah sebaik-baik cara untuk menyelesaikan masalah-masalah. Dalam ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa rakyat wajib taat kepada pemimpin selagi pemimpin taat kepada Allah dan Rasul. Itu limit dia. Limitasi dia, selagi mana pemimpin ni taat kepada Allah dan Rasul, maka kita wajib taat. Jadi pemimpin ni berpegang teguh kepada ajaran Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada dan tidak harus taat bagi makhluk kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Bila pemimpin kita kata masuk ayah kita kan, bila dia suruh kita buat benda yang maksiat, yang derhaka pada Allah ataupun langgar hukum-hukum Allah Ta'ala, maka tidak ada lagi ketaatan bagi mereka. Jadi maksudnya ayat yang Tuhan sebut wa ulil amri minkum, Allah Ta'ala tak sebut perkataan ati'u. Adapun Allah dan Rasul, ati'u, ati'u Allah, ati'u Rasul, mana ta'at tu diperintah secara mutlak. Wa ulil amri minkum ni ta'at dia selagi mana tidak melanggar Allah dan Rasul. Jadi kita duduk dalam sebuah negara ni, poin kita pemimpin lah, ketua negara kan. Jadi Allah dan Rasul ni kita tak sembang dah, itu wajib dah kena taat. Jadi pemimpin-pemimpin yang ada ni macam mana, selagi mana pemimpin dia tak langgar hukum Allah, dia suruh, maka kita kena taat. Kalau pemimpin kata naik kereta lampu merah kena berhenti, itu wajib taat ke tak? Wajib taat, wajib taat. Pasal apa? Langgar lampu merah tu ada maslahah dia. Tujuan pemimpin macam tu supaya kita ni selamat nyawa kita. Nyawa ni kedudukan tinggi dari segi maslahah hidup kita ni, daruriyah yang atas. Lepas pada agama nyawa. Sebab biasa kalau langgar tu boleh aksiden mati. Walaupun masalah lampu merah lampu hijau kan, kita langgar dosa juga. Langgar dosa juga. Masalah COVID ni tuan-tuan fikir sendirilah macam mana. Dengan kaedah dia bukan sama je. Bila perintah tu mari daripada pemimpin kepada kita rakyat, kita kata suka hati saya nak buat tak buat pun kan. Tapi dalam Islam ada kaedah, bukan main suka hati. Yang main suka hati ni barat kan. Barat tu dikata ni kebebasan, ni freedom. Jadi suka hati dia lah, dia cocok tak cocok suka hati dia. Orang Islam dia ada peraturan dia. Kalau ni perintah mari daripada pemimpin yang tidak bercanggah dengan syariat,
dan dia bertepatan dengan kaedah-kaedah maslahah ammah ni. Kenapa tak? Kenapa tak? Kan? Lebih-lebih lagi pula bila pemimpin tu keluar ke arahan setelah mendapat pandangan pakar-pakar dalam bidang yang berkaitan. Kalau COVID ni, doktor-doktor lah. Pakar dia betul tak? Bukan pemain kereta. Yang duk komen kat Facebook tu pemain-pemain kereta, tukang rumah, tukang masuk. Dia bukan ulil amri. Ulil amri ni dua. Yang pertama, pemimpin sendiri. Yang kedua, ahli dalam bidang masing-masing. Apa bidang? Kalau kita rosak kereta, ulil amri dia pemain. Jangan tanya tukang rumah. Jangan tanya tukang masuk. Sekali dia sebut santan dalam kereta. Bila masalah kesihatan, ulil amri dia doktor. Kan? Kalau rumah kita bocor, bocor atak ke bocor paik? Kan? Bocor paik. Ulil amri dia siapa? Tukang mozek ke pelambar? Kan? Ha gitu. Perintah Allah Ta'ala mari kepada kita, wa ulil amri minkum tu, maknanya kita kena dengar pandangan yang diberikan oleh pakar-pakar dalam bidang yang kita ada masalah tu. Ni kita ni kadang-kadang doktor cakap gini-gini, kita dalam Facebook kata link dia kata. Siapa cakap dalam Facebook tak tahu, siapa tak tahu betul. Ha. Tu maknanya kita merujuk pada ulil amri yang salah, bukan ulil amri pun. Ha. Jadi kerajaan dia dengar dah pandangan daripada pakar-pakar dalam bidang berkaitan. Dia dengar dah pandangan ulama-ulama. Ulama pun sudah mengeluarkan hukum begini-begini. Lalu kerajaan pun keluarkan perintah pada rakyat. Kita pun ambil fikiran barat. Orang barat, semua individu ada kebebasan. Dia bebas pun ada limit juga. Kan? Bebasnya ada limit. Selagi kita tidak menyusahkan orang lain, boleh lah bebas kita seorang-seorang kita. Kan? Duduk dalam rumah, tak nak pakai baju, kunci pintu. Zoom punya pasal lah, nak macam mana. Tapi kalau keluar rumah, dia kata, ni hak kebebasan asasi saya. Suka hati saya nak pakai baju, tak pakai baju pun. Itu tak boleh. Kan? Gitu, bila menyusahkan orang lain, bila melibatkan kepentingan bersama, maka ada limit kepada kebebasan kita. Orang putih, dia bebas semua. Kan? Sebab tu dia hidup macam binatang. Pasal dia bebas semua. Kan? Tempat awam pun dia bercium. Pasal apa? Pasal dia kata tu hak asasi dia. Kan? Yang tak boleh tu rogol, dia kata. Zina tak apa. Tu kebebasan. Pasal saya suka, dia pun suka. Saya sedap, dia pun sedap. Tak ada masalah apa, dia kata. Kan? Kalau zina tak boleh, pasal paksa kawan tu. Jadi kaedah dia faham tu salah. Tak serupa dengan kita faham. Sebab tu idea-idea kebebasan ni, kita kena tengok dia betul ke tidak dengan kaedah-kaedah agama kita. Nabi SAW juga menyebut, mana-mana pemimpin yang aku perintahkan supaya dia memerintah kamu, lalu dia menyuruh kepada yang lain daripada taat ke Allah, maka jangan kamu taat kepadanya. Kamu tidak harus taat ke dalam perkara yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Nabi kata, kalau aku lantik seseorang pemimpin untuk jaga kamu, perintahkan. Tiba-tiba dia bagi perintah yang bercanggah dengan syariat, bercanggah dengan Allah, maka tak wajib taat padanya. Ada cerita-cerita terkenal kan dulu. Amru al-As. Amru al-As ni cerdik. Zaman dia musyrik tu dia cerdik dah. Masyhur dia ni, bukan cerdik biasa saja. Dia ni kira diplomat lah. Dia bahagian berunding-berunding ni, dia licik. Dia ahli politik. Dia orang politik sungguh. Kan? Jadi masa dia masuk Islam di Madinah, Rasulullah perintah dia untuk mengepalai satu angkatan perang. Pergi berperang. Kan? Pergi berperang. Jadi pergi berperang ni, Musa Sejuk pergi berperang. Panglima perang lah dia. Sahabat-sahabat yang senior-senior ni ikut dia. Dia panglima. Nabi Atik dia panglima. Bila pergi berperang, saat malam tu berhenti. Jadi Musa Sejuk ni, sahabat-sahabat fikir pasal api. Pasal api kan. Tak sejuk. Dia kata tak boleh pasal api. Pelik. Pelik panglima ni.
kan. Ha, kita biasa mesti sejuk, nyala kat rumah api supaya kita dapat memanaskan diri. Panglima kata tak boleh, tak boleh pasang api. Nak patuh dia panglima, Nabi lantik dia sebagai ketua. Tak patuh memang tak puas hati, tapi arahan dia tu tak bercanggah lagi dengan Allah. Betul tak? Ha, payah juga. Lepas tu malam tu takdir Allah Ta'ala dia bermimpi. Kita mimpi basah lah kita panggil. Nampak? Jadi pagi esok nak sembahyang subuh, dia pun bertayamum. Jadi sahabat katalah, gimana tayamum? Sedangkan ayat dia lepas tayamum tak apalah dia tayamum kan. Tayamum sembahyang dia panglima itu imam. Ha, kacau. Jadi kacau. Ha, jadi kacau. Jadi sahabat ikut je lah, pasal dia ketua kan. Tunggu balik. Bila balik mengadu dengan Rasulullah, kami ni tak puas hati dengan Amru. Gini 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 cerita. Nabi panggil Amru, tanya, pasal apa ni orang mari mengadu begini begini kan? Pasal apa kamu padamkan api? Kata Amru, aku ni padamkan api sebabnya kita kan tengah berperang. Orang Arab ni kalau malam kalau nyalakan api, musuh nampak pada pasir. Strategi dia kenapa? Sejuk tu cerita nombor dua. Kalau kita panah lepas tu musuh nampak, habis je ya, kepala kita orang potong. Ha, Rasulullah kata betul tu. Cerita kedua, masalah kamu ni, orang lain mandi wajib kalau berjunub, kamu ni tayamum pasal apa? Dia kata musuh sejuk ni, air dia sangat sejuk, boleh menyebabkan kita mati kalau mandi. Tengok patah pasir pula bukan ada kain selimut apa. Dan kalau dalam rumah ni boleh juga kan. Sebab tu aku tayamum. Rasulullah kata ijtihad dia betul juga. Betul juga. Jadi saya nak sebut ni cerita ni ni, bagaimana seorang pemimpin bila dia buat keputusan, walaupun kita tak puas hati, tapi keputusan yang dia buat tu, tindakan dia tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul, kita kena taat. Sahabat-sahabat semua taat, tak puas hati je. Sebab ada Rasulullah, balik tanya Rasulullah kan. Ha, macam kita nak tanya tak boleh dah, pasal Allah tak ada. Jadi hukum tu menjadi kewajipan kepada semua sahabat, walaupun dia lebih senior pada Amru dari segi keislaman dia, nak taat pada Amru. Kenapa? Apa yang Amru buat tu, walaupun kita tak puas hati, kita ada pandangan lain, tapi dia belum bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul. Ada juga cerita zaman dulu sahabat di perang juga. Sayyidina Uthman dengan Ibn Abbas, dua-dua orang ni sahabat. Ibn Abbas ni terkenal lah orang alim kan. Jadi bila sampai tangi solat, belum musafir nak pergi perang, sampai solat, Sayyidina Uthman kata, kita solat tamam. Dia duduk fikir nak jamuk kosar ni sahabat-sahabat, kita tak tamam. Jadi Ibn Abbas pun tanya, kenapa kita nak solat tamam? Kan kita diberi rukhsah untuk kosarkan solat tu dan jamuk. Jadi dengar je pandangan tu, dengar. Time solat, Allah akan buat 4 rakaat. Dia semayang 4 rakaat, dia kata nak semayang tamam 4 rakaat. Bila siasat solat, jadi orang lain tanya Ibn Abbas, tadi kamu kata solat ni boleh kosar, bila Uthman semayang 4, pasal apa kamu ikut? Pasal apa kamu ikut? Ibn Abbas kata dia kan ketua. Kerana pandangan yang 4 rakaat tu tidak bercanggung dengan syariat. Walaupun aku berpandangan boleh 2 rakaat. Berbeza pendapat selagi mana tidak bercanggung dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib taat pada pemimpin. Sebab tu salah satu kerja kerajaan ni ialah mengikat atau binding bila ada banyak pandangan. Kalau ni kata kena vaksin, yang ni tak kena vaksin, yang ni kata begini kan. Kerajaan pun pilih mana yang paling baik, dia pun ambil satu pendapat, ini pendapat kerajaan. Maka mestilah sekalian rakyat taat pada keputusan kerajaan. Itu cara dia mentaati pemimpin selagi mana keputusan yang dibuat tu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak menjadi maksiat kepada Allah.
Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih menjadi khalifah, dia menegaskan ucapan pertamanya, "Ati'uni ma ata'atullah war rasul." Kata Abu Bakar, "Ta'atlah padaku selagi mana aku ta'at kepada Allah dan Rasul." Jadi Abu Bakar tu dia sebagai khalifah tu, khalifah mana ketua negara paling besar sekali kan. Dia bukan kata ta'at pada aku, ikut aku suruh dia. Selagi mana aku ta'at pada Allah Rasul, mungkin ta'at pada aku. Fa iza asaitullah wa rasuluhu wa rasulahu fala ta'atali alaikum. Bila aku menderhakai Allah dan Rasulnya, maka janganlah kamu ta'at lagi kepada aku. Tengok prinsip tu. Itu yang difahami oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai anak murid Nabi yang paling kanan sekali. Dia belajar dengan Nabi, dia faham. Jadi kalau ketika dia jadi mimpin, kalau aku ta'at pada Allah Rasul, mu ta'at pada aku. Bila aku buat keputusan tak ta'at pada Allah Rasul, tak boleh ta'at. Dan cerita tu masyhur juga zaman zaman Sayyidina Umar dulu. Bila Sayyidina Umar ni, dia buat keputusan berkait dengan mahar, mas kahwin. Kan? Ada seorang perempuan batuh dia membacakan satu ayat Quran surah An-Nisa. Sayyidina Umar kata perempuan ni betul masalah. Dia batalkan dasar negara berkait dengan kawalan mas kahwin. Tak payah bayar mahal-mahal lah. Macam gitulah kan. Kita boleh nasihat tak secah mahal-mahal lah mas kahwin ni. Tapi tetap hak wanita. Dia kata nak kahwin dengan saya boleh. 8 juta bayar. Dan nak kahwin bayar. Kan? Lagi dia kata bawa saya 8 dulang hati nyamuk. Kata ada tak boleh kahwin. Tu hak dia. Pernah satu ketika Yusuf Hajjaj As-Saqafi. Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni seorang panglima perang dan gubernur kepada Muawiyah dan anak dia Yazid. Dah terkenal Hajjaj ni dia samsing, samsing lah kita kata orang samsing. Dia suka bunuh orang. Dia panglima perang. Satu hari Hajjaj ni dia masuk ke satu negeri kerana dalam negeri itu ada seorang ni dia suka buat jenayah. Kira dia ni samsing juga kan. Merompok ke apa tak ada jenayah. Tapi Hajjaj tak boleh tangkap dia. Akhir sekali Hajjaj kata gini. Kalau kita boleh tangkap dia, kita tangkap adik dia. Tangkap saudara dia. Kita hukum saudara dia, kita ganti. Tangkap. Bila tangkap, kawan tu baca ayat Quran kat dia. Dosa seorang tu tak dipikul oleh orang lain. Kan? Orang tu buat dosa dia tanggung. Pasal apa orang lain tanggung? Hajjaj dengar ayat Quran tu. Tak jadi, lepas kamu. Saya sebut ni pemimpin. Kan? Dia kena memerintah, mentadbir, kena ikut hukum syariat. Dan kita wajib ta'at. Bila dia tak ikut hukum syariat, kita nasihat dia supaya dia ikut. Kalau dia tak ikut juga nasihat, maka kita tak wajib lagi ta'at pada dia. Cerita tadi tu cerita nasihat lah. Kan? Orang yang berdepan dengan masalah kezalimah pemimpin, dia nasihat. Quran kata macam ni, macam ni. Nabi kata macam ni, macam ni. Dia dengar, dia wajib dengar nasihat tu. Kalau dia tak betul. Kalau dia tak betul. Kalau dia betul, cuma berbeza pendapat dengan kita. Kita nak ikut dia. Dia berpandangan gini. Dia sebagai pemimpin pandangan macam ni. Kita, orang bawah berpandangan macam ni. Tak sama. Kalau dia dah buat keputusan ni, keputusan dia, wajib kita taat walaupun kita tak setuju. Tapi kalau pemimpin tu buat keputusan bercanggung dengan syariat, kita wajib tegur nasihat dia supaya dia mentaati perintah Allah. Bila dia taat, maka kita wajib taat. Bila dia berkerah tak taat, baru hilang kewajipan kita mentaati dia. Islam telah meletakkan asas hukum yang paling yang benar dan paling baik di antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah wajib bersikap adil kepada rakyat dan rakyat pula wajib taat kepada pemimpin. Inilah akidah yang benar dan perintah daripada Allah dan Rasulnya. Kewajipan taat ini berhubung dengan dosa pahala yang dihitung oleh Allah dan wajib laksanakan pada waktu senang dan juga susah serta waktu lapang dan waktu sempit. Tengok. Tuan kitab kita beritahu taat pada pemimpin ini yang pertama dia melibatkan dosa pahala. Kalau pemimpin beri perintah tu bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah, melanggar perintah pemimpin berdosa hukum dia.
Sebab saya tanya tadi kan, kalau kita langgar lampu merah tu dosa. Dosa. Berdosa. Pasal kita tak ada hujah. Pasal apa lampu tu tak boleh letak merah situ. Hijau 4 jam. Duh. Ada masalah-masalah dia kajian buat macam tu kan. Melibatkan daruriyat kepentingan kita. Maka tak. Yang kedua, kewajipan taat ni terpakai pada semua masa, sama ada senang ataupun susah, lapang ataupun sempit. Oh payah, tak nak taat, tak boleh, nak taat juga. Walaupun kita rasa berat, taat juga. Itu perintah pemimpin. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanah kepimpinan ini kepada ahli-ahlinya. Ahlinya ni maknanya orang yang memang jenis pemimpin lah. Dan yang layak jadi pemimpin, cukup syarat jadi pemimpin, ada ciri-ciri pemimpin. Jangan kita ikut dan kita serahkan tugas kepimpinan kepada ahlinya. Jadi syarat-syarat ni ada bincang lah, kita fiqh lah kan. Syarat-syarat jadi pemimpin. Mana kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya menyerahkan amanah ni kepada ahli dia. Bila dia dapat kuasa, wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Seorang pemimpin bila dia sudah diberi amanah memerintah di kalangan manusia, maka dia mestilah memerintah dengan adil. Itu kerja pemimpin. Pemimpin pertama kita rakyat. Bila nak serah kuasa pimpinan, cari orang yang paling layak sekali. Mengikut pandangan agama. Bukan mengikut pandangan parti kita. Kita kira-kira parti A. Kita pun calon A tak kira. Orang parti B, mula calon B. Kenapa dia kira? Geng dia. Dalam Islam, tugas pemimpin tu kita boleh serah bila dia mencukupi syarat-syarat. Mengikut fiqh siasah Islam. Mimpi itu kena ada apa syarat dia? Ibn Tamiyah bincang, Al-Mawardi bincang, Al-Ghazali bincang, Ibn Khaldun pun bincang, Al-Farabi pun bincang. Berkenaan dengan syarat-syarat jadi mimpin. Cuma mungkin yang lepas ni jumpa tu kan? Lepas ni kita lepas ni baru kita bincang. Cuma saya sebut ni, pemimpin tu kita kena tengok syarat dia jadi mimpin tu ada tak pada dia. Sebagaimana ditetapkan oleh hukum fiqh. Kita pilih seru. Bila dia jadi pemimpin, kerja dia apa dia? Melaksanakan keadilan pada rakyat. Wajib pemimpin melaksanakan keadilan. Bila pemimpin tu adil, maka mari perintah pula pada kita rakyat ni. Baru timbul ayat, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Benar ayat tadi duduk sekali tu. Sekelompok ayat dia duduk sekali. Dia mula dengan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu perintah yang pertama. Mari perintah yang kedua kepada pemimpin, wa iza hakamtum bainan nas an tahkum bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Patut mari yang ketiga, kita balik pada kita semula rakyat. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Susunan dia, step-step tu aja. Kan? Lepas tu bila kita berselisih pula dengan kajian, kita pandang gini kajian gini. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul. Ada empat perkara kita sebut situ kan. Step-step dia. Mula-mula kita milih pemimpin mesti pemimpin yang betul. Yang kedua, pemimpin yang betul tu bila dia memerintah mesti adil. Yang ketiga, bila pemimpin tu adil, kita wajib taat pada dia. Yang keempat, kalau kita berbeza mesti balik semula pada Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan pertikaian. Bukan ikut kepala kita. Aku bengang dia ni kan. Lepas tu bertindak ikut awal nafsu. Tidak, balik pada Quran dan Sunnah. Kewajipan itu dikuatkan lagi dengan ikatan syarat dan syarat yang menjamin kebaikan kepada negara dan rakyat, iaitu dalam perkara yang tidak maksiat. Wajib taat ni selagi mana dia tidak maksiat. Itu syarat dia. Pemimpin kita wajib taat selagi dia tidak maksiat. Bila tak buat maksiat tu maknanya dia berlaku adil lah. Bila zalim tu maksiat pada Allah Ta'ala, berlaku adil. Jangan sekali-kali menderhaka kepada Allah dan Rasul. Kan dosa menderhaka dikira sebagai dosa besar yang menyebabkan boleh jadi kafir.
menderhaka pada Allah dan Rasul. Jadi pemimpin yang selalu buat kerja ni. Oh, jadi pemimpin yang ada kuasa, ada pengaruh, ada pangkat, ada majoriti, dia mula melanggar perintah Allah Ta'ala, tu dikira dosa yang besar. Dosa besar. Langgar. Pasal dikira derhaka. Bahkan boleh menyebabkan kafir. Para ulama mensyaratkan bahawa kafir dan maksiat dalam perkara itu tidak boleh dipertikaikan lagi hukumnya, supaya ia tidak dipermudahkan diperlakukan sewenang-wenangnya. Jadi ulama ni kata, dia kata, ulama-ulama berpandangan, bila seorang pemimpin itu langgar hukum Allah Ta'ala, dia boleh dikira sebagai derhaka dan maksiat. Maksiat tu derhaka sama, asi ni bahasa Arab. Maksiat tu kan. Bahasa Melayu derhaka. Dan boleh jadi kafir. Dan benda ni disebut oleh ulama supaya orang jadi pemimpin jangan buat sewenang-wenang. Sukati dia je nak buat zalim pada rakyat. Mentang-mentang dia jadi raja. Mentang-mentang jadi Perdana Menteri. Dia nak tahu kesan dia buruk. Kerana itulah kederhakaan. Lebih-lebih lagi kalau pemimpin, benda Allah Ta'ala kata halal, dia kata haram. Benda Allah Ta'ala kata haram, dia kata halal. Bukan dia je rosak. Sekalian rakyat akan rosak juga. Kerana sikap dia dalam menetapkan dasar-dasar yang bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan menjadi wajib taat dalam perkara yang benar walaupun diperintah oleh pemimpin fasik. Ini sebut tadi. Kalau ada pemimpin itu dia fasik. Kan? Tapi benda dia hukum itu betul. Kita wajib taat. Kita kata saya nak taat, tolong taat kerajaan Malaysia. Pasal kerajaan Malaysia ni kita kata kan, contoh kan. Lepas tu taat apa? Lapu hijau, lapu merah tu kerajaan Malaysia buat tu. Jadi oleh kerana kerajaan pun derhaka kepada Ta'ala, saya nak derhaka juga pada kerajaan tak boleh. Wajib taat walaupun pemimpin fasik kalau keputusan dan dasar kerajaan tu betul dengan hukum Allah Ta'ala. Walaupun dia sendiri jahat, tapi kalau hukum dia betul, wajib taat. Begitu kan. Islam mengingatkan supaya rakyat dan pemimpin saling nasihat menasihati. Ini kaedah dia lah. Nasihat menasihati. Kalau pemimpin salah, rakyat akan menasihat. Kalau rakyat salah, pemimpin akan nasihat. Sebab ad-dinun nasihat. Ugama-ugama ni maknanya dia nasihat. Nasihat maknanya kalau rakyat tengok kerajaan tak betul, kena tegur. Tegur tu macam cara. Ada masa-masa kita tegur atau memorandum contohnya kan. Atau pergi berjumpa. Demonstrasi pun boleh. Kalau jenis demokrasi macam kita ni, tegur-tegur mulut tak dengar, hari pilihan raya tegur lain, cara lain, tukar mimpi lain. Itu cara tegur kat kerajaan. Supaya mereka tak rasa terlalu bebas. Hilangkan majoriti 2/3 misalnya kan. Itu cara kita beri isyarat. Bahawa kita perhati. Mereka melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat pun sama. Kalau dia buat salah, wajib pemimpin tegur. Dan jadi pemimpin tengok rakyat buat salah. Pasal apa rakyat negeri kita tak mari masjid belaka ni? Kan? Masjid tu imam dan tak siok je mari. Kerajaan boleh buat peraturan supaya rakyat ni mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ni tak mari masjid tak apa. Tak pergi sekolah salah. Jadi pergi sekolah tu memang wajib untuk ilmu. Mari masjid pun wajib juga. Tapi tak ada orang salah. Kalau tak bayar zakat kena saman. Tak sembahyang tak apa. Pasal zakat tu duit. Kalau dapat tak semayang, semayang Jumaat je salah kan. Tak mari semayang Jumaat salah. Tu pun jarang-jarang dia nak tangkap semayang Jumaat ni. Bila para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat tu untuk siapa? Nabi kata ad-dinun nasihah, agama nasihat. Sahabat tanya, nasihat tu untuk siapa? Lillahi war rasulih wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa ammihim wa ammihim ammahim ammatihim. Bagi Allah nasihat ni, bagi Allah, bagi Rasul, bagi kitabnya, dan bagi pemimpin-pemimpin Islam dan umat seluruhnya. Nasihat tu terpakai atas semua nasihat agama ni. Jadi Allah dan Rasul tu makna kita bukan nasihat dia, tu sumber nasihat kitab. Adapun nasihat tu kita kena guna untuk nasihat pemimpin dan juga umat supaya dia betul dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sila. Allah.
Baik tuan-tuan sekalian. Masalah nasihat menasihati di antara pemimpin dengan rakyat ni merupakan kewajipan bersama yang bertimbang balah. Pemimpin wajib nasihat pada rakyat. Rakyat wajib nasihat pada pemimpin. Kita biasa dengar pemimpin nasihat pada rakyat, kan? Macam ayah nasihat pada anak. Tapi anak nasihat pada ayah ni payah sebenarnya, kan? Pasal biasa kalau ayah anak nasihat pada ayah tak lama tu. Sagi kena selipar atas kepala. Kan? Ayah dengan anak pun sombong dah ego. Tak nak dengar nasihat. Kan? Kalau rakyat dengan kerajaan dia kutu juga. Dia tak dengar. Kerana dia rasa dia besar. Tapi dalam Islam, rakyat wajib nasihat kepada pemerintah kalau ijtihad dia salah. Dan lebih-lebih lagi kalau dia buat zalim. Kalau ijtihad dia salah pun kita nasihat dah. Saya sebut contoh-contoh tadi kan. Macam mana ijtihad Hajjaj. Berkait dengan nak tangkap kawan tu payah, tangkap adik dia. Salah ijtihadnya tu. Dinasihat. Ijtihad Sayyidina Umar. Menetapkan satu limit tertentu untuk mahar. Ditegur oleh satu orang lain, perempuan lain. Perempuan tu tegur, salah dia. Nah, dinasihati. Jadi dalam hal ini sebenarnya rakyat dia wajib juga menasihati bila berlaku kesilapan ijtihad. Dan yang paling penting sekali nasihat ni kalau dia zalim, dia jahat, kita kena nasihat. Lah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad al-qaul al-haq li sultanin jairin. Sebesar-besar fadilah atau kelebihan dalam jihad ni, ada jihad yang paling besar kelebihan dia ialah berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Kita bercakap benar pada pemerintah zalim itu sebesar-besar jihad. Tak mudah sebenarnya cakap tu kan. Pasal dia jahat, pemerintah jahat, kita nak kata benar tak kena ngangi dia. Itu payah. Itu jihad yang paling besar sekali. Cuma hari ni peluang nak kata ni banyak cara. Zaman dulu kalau nak kata mimpin, dia kena pergi duduk bawah dagu dia. Kan? Pergi dekat dia cakap, yang amat berhormat, tak betul ni gini. Kan? Memang tak siap cakap kena penampak dah. Sekarang ni orang cakap kat Facebook tu. Dia boleh tweet. Kan? Tapi tegur lah. Kena beri teguran pada pemimpin. Penghulu orang-orang yang mati syahid ialah Hamzah. Hamzah bin Abdul Talib, puan saudara Nabi. Tuan kita kita beritahu ni Hamzah ni dia seorang yang kuat menentang orang yang zalim, pemerintah yang zalim. Dia asal-asal Hamzah masuk Islam ni pasal apa? Dia marah apabila Abu Jahal ni buat zalim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebab Nabi tu, sebab zalim tu. Akhirnya bila Hamzah ni syahid, bukan dia seorang syahid, ramai orang syahid sebenarnya zaman Nabi. Tapi Nabi kata Hamzah ni penghulu pada syuhada. Tuan kita kata antara sebabnya ialah kerana antara kerja-kerja besar Hamzah ni ialah dia banyak menghadapi pemerintah yang zalim. Ketaatan kepada pemerintah dan nasihat menasihati merupakan dua perkara yang tidak boleh dipisahkan dalam pemerintahan Islam. Sebuah negara Islam, dua benda ni dia saling melengkap. Pertama, taat.
Yang kedua, nasihat menasihati. Ia kena jalan sekali. Itu kira kembar siam. Tak boleh dipisahkan. Pasal kita tak boleh beri ta'at pada dia kalau dia salah. Maka, bila dia salah sama ijtihad atau dia buat zalim, maka menegurlah. Menegur dalam bahasa politik moden hari ini, orang panggil bangkang. Kan? Bangkang. Jadi kalau bangkang tu kadang-kadang tak ada disiplin. Itu masalah dia. Dia kena bangkang je semua benda. Tak ada adat istiadat dia kita panggil. Adapun nasihat ni ada kaedah-kaedah dia. Kan? Pasal pemimpin tu serupa ayah kita. Dia pemimpin ayah kita. Kita rakyat ni anak. Jadi adalah adab dia bila kita nak menegur. Sebab tu kalau tu imam salah, kita tak boleh marah kat dia. Tak tu kalau kan. Jadi kalau dia salah tu ada cara tegur dia. Kalau patut subhanallah, kita subhanallah. Kan? Kalau tak patut kita betulkan bacaan dia, kita betulkan bacaan dia. Kalau patut tepuk tangan, tepuk tangan. Ada cara-cara dia. Tapi nasihat tu diwajibkan. Kita nasihat kan? Saya bezakan dengan bangkang tu. Bila sebut dalam politik moden hari ni, bangkang tu kan dia kodan dia je, dia maki hamu kan? Hari ni kan budak-budak pandai tau. Dia nak maki Perdana Menteri, dia maki gitu je kat Facebook kan? Pasal apa? Adabnya tak dijaga. Perbuatan menegur tu betul, tapi adab kena jaga. Kerana dalam Islam itu nama dia nasihat. Jadi menegur ada cara-cara dia. Ia bagi menjamin hukum Allah itu benar-benar diamalkan dan pemerintah tidak boleh memandang ringan terhadapnya. Sebab nak ta'bir manusia ni, orang macam-macam bangsa, macam-macam jenis latar belakang, macam-macam kepala ada, ada satu je benda yang boleh menyatukan semua orang ni. Hukum syariat. Dia jenis orang Kelantan ke, orang Terengganu ke, orang Negeri Sembilan ke, jenis makan lada banyak ke, jenis makan gula banyak ke, jenis makan budu ke, dia tak apa. Jenis Cina, jenis India, jenis Arab. Bila ni hukum syariat, dia akan sekepala jadi manusia ni. Itu cara dia supaya adil. Jadi mentor tu yang mentor adil dengan melaksanakan syariat tu lah. Kan? Supaya semua orang diberlakukan dengan adil. Dan pemerintah tidak boleh memandang remeh masalah berlaku adil pada rakyat. Pemerintah dan rakyat dalam masyarakat Islam melaksanakan batu-batu yang saling berkaitan antara satu sama lain di semua peringkat. Kerajaan rakyat ni macam batu-batu dalam binaan bangunan. Kan? Saling lengkap-melengkapi. Susunan batu tu lah. Kan? Terdapat banyak contoh dalam sejarah umat Islam. Pemerintah beri menasihat rakyat sama ada dalam kalangan para sarjana maupun rakyat biasa. Contoh-contoh yang dia sebut tadi. Macam mana mentaati, macam mana menasihat, dah ada banyak dalam cerita-cerita sejarah. Kemudian rakyat berdepan dengan pemerintah-pemerintah zalim menunjukkan bahawa umat Islam telah mengamalkan prinsip ketaatan yang sebenar. Taat yang sebenar ni kalau dia tak betul tegur. Itu taat yang sebenar. Kalau taat buta tuli ni, dia tak kira, dia kira taat aje. Salah betul taat aje. Itu taat buta tuli. Islam tak benarkan taat buta tuli ni. Tu amalan yang salah dalam konsep ketaatan. Menegur atau betul. Selagi dia betul tak apalah taat. Dia tak betul tegur. Tapi kalau dia tak betul pun taat juga. Pasal apa taat? Dia akan pemimpin kita. Tak boleh taatlah. Kena tegur. Ini menunjukkan bahawa umat Islam selama ni telah mengamalkan konsep ketaatan yang sebenar. Dan mereka tidak boleh dipermain-mainkan oleh pemerintah yang tidak jujur terhadap Islam dan penganutnya. Kita dengar banyaklah cerita ni kan. Zaman-zaman dulu pun sama tu. Imam-imam tu kebanyakannya dulu berdepan dengan kezaliman pemerintah. Dia tak tegur juga. Macam mana pun. Itulah cara umat-umat terdahulu di kalangan orang Islam ni mengamalkan konsep ketaatan. Dia taat selagi betul dan bila salah dia tegur. Itu cara dia. Jadi tuan-tuan semua, itulah sikit sebanyak dapat kita bincang malam ni berkenaan dengan konsep ketaatan dalam prinsip-prinsip amali dalam negara Islam ni. Kira fasal yang terakhir daripada bab ini, di mana kita telah pun melihat sejak daripada belum COVID dulu lagi, sama ada secara fizikal ataupun secara online, beberapa hal yang penting dalam prinsip-prinsip amali sesebuah negara Islam. Tuan kitab kita ni menyebut beberapa perkara. Dari itu yang pertama,
hukum Allah wajib tegakkan. Dalam sebuah negara Islam ni, pertama hukum Allah Ta'ala mesti tegak. Itu prinsip dia. Kalau tegak hukum lain hukum Allah, itu bukan amalan negara Islam. Kan? Yang kedua, bila kita tegakkan hukum Allah, mestilah kebenaran dilaksanakan. Benda yang benar mesti duduk kat depan. Semua orang mesti berpihak pada yang benar. Bercakap benar, buat benar. Yang ketiga, mesti berlaku keadilan dalam negara Islam. Kalau berlaku zaliman, itu bukan negara Islam. Yang keempat, syura. Mesti diamalkan syura. Yang kelima, kebebasan. Diberikan kebebasan pada batas-batas yang ditetapkan. Bebas nak menganut agama, bebas tegur-menegur, bebas memberi nasihat. Ada kaedah-kaedah dia. Dan persamaan. Persamaan tu maknanya semua rakyat dalam negara sama level di sudut undang-undang. Jangan pemerintah, pemimpin buat, dia tak kena. Kalau kita buat, kita kena. Kita curi ikan sardin, kena 2,000 setengah. Dia curi enjin kapal terbang, sampai sekarang tak kena. Mana acik macam tu? Kan? Kalau rakyat makan rasuah, RM5. Masuk J 5 tahun, hilang kerja. Dia makan rasuah, 18 juta. Tak kena. Pasal dia pemimpin. Tak kena gitu. Mesti sama. Pemimpin rakyat, dia kena sama. Dari segi kedudukan dia di sisi undang-undang. Dan terakhir sekali yang kita bincang malam ni, dari sudut ketaatan. Di mana rakyat wajib memberi ketaatan kepada pemerintah yang adil, yang melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Dia merintah ikut hukum Allah Ta'ala. Dan kalau dia ada terkhilaf pada ijtihadnya atau dia melakukan kezaliman, wajib ditegur. Jadi itulah perkara-perkara tuan-tuan. Saya tahu ada soalan tak malam ni? Tak ada kan? Macam tak ada je. Pasal tu kan jaga tuan telefon mana pergi. Jadi itulah perkara-perkaranya. InsyaAllah kuliah akan datang. Kita akan sambung pada bab yang baru, iaitu masalah ketua negara Islam. Di sini baru kita lihat ciri-ciri yang kita sebut tadi. Apakah ciri-ciri seorang tu nak diangkat menjadi ketua atau pemimpin tertinggi bagi umat Islam. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.